Susilo Bambang Yudhoyono pulang kampung ke tanah kelahirannya di Pacitan, Jawa Timur. Kepulangan ini merupakan pertama kalinya sejak SBY tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kedatangan SBY di Pacitan disambut ratusan warga serta anak-anak sekolah. Mereka bahkan rela menunggu sejak siang untuk bisa menyapa lebih dekat dengan SBY. Karena sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, pengawalan terhadap SBY pun tentu saja tidak seketat seperti dahulu. Warga kini bisa berjabat tangan dan berbincang dengan SBY. Selain datang ke rumah orang tua dan mengunjungi tempat-tempat wisata, SBY juga menyempatkan diri singgah ke sekolahnya waktu SMP. SBY berharap Pacitan tetap akan mempertahankan kearifan lokalnya dalam mengejar kemajuan. Yang jelas, saya ingin Pacitan makin maju. Pacitan ini masyarakatnya rukun, persatuannya baik, jaga pertahankan itu. Tidak perlu ikut-ikutan menjadi manusia yang tiba-tiba tercabut dari kearifan lokalnya, dari nilai budaya yang perlu dijaga baik-baik. Bahwa harus maju, iya. Bahwa harus menguasai teknologi, iya. Tapi yang sudah baik dari Pacitan justru dipertahankan untuk menjadi contoh daerah yang lain. Terima kasih ya. Rencananya, kunjungan SBY ke Pacitan ini akan berlangsung selama 2 hari. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ari Sutigno, Agus Wibowo, TV One mengabarkan.